Pemirsa, terima kasih anda masih bersama saya di Obras obrolan santai serius bersama tamu saya Pak Samsudin Arpa. Ya kita lanjut nih Pak yeah. Samsudin. Kalau tadi sudah di, eh, disampaikan cukup panjang perjalanan dakwah yeah. dari setelah dari bangil ya. Yeah. Nah eh, mungkin banyak pemirsa yang menya mengetahui yeah. Pak Samsudin sebagai seorang politikus ya yeah. dan kegiatan-kegiatan pendidikan tentunya. Yeah. Nah ini eh, bisa nggak diceritakan sebelum nanti aktif di dunia politik, yeah. aktif di dunia pendidikan, pendidikan di mana ini yang dikelola yeah. dan sampai sejauh mana eksistensinya nih? Yeah. Kalau untuk pendidikan ya, uh -huh. pendidikan itu karena memang uh, sesuai dengan background, background, uh, background pendidikan gitu. Terus hmm. kemudian uh, afiliasinya memang juga ke Ke pendidikan hmm. Jadi karena pendidikan itu basis utama basis lah ya utama. basis utama jadi pendidikan dan kesehatan baru ke <laughs> ekonomi <laughs> <laughs> kemudian uh, saya di apa saya uh, memang kan dari guru ya dari Basic guru guru, uh. guru 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 agama gitu kan hmm. guru agama di beberapa sekolah kayak muhammadiyah hmm. kayak di KMI sempat juga jadi dosen di PPKIA nah. guru dosen dosen agama gitu nah, uh, uh, jadi memang begitu aktivitasnya uh, jadi dapat sumber sumber penghasilannya dari mana ya dari dari situ bukan dari ceramah <laughs> gitu ya kalau ceramah kan ngarapin <laughs> nggak ngarapin ya. gitu gitu jadi kita mengharapinnya dari uh. dari 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 kita jadi guru dan uh. lain sebagainya tahu suka dukanya dari jalan-jalan kaki Naik-naik taksi, hmm. lalu punya motor, <laughs> terus terus panjang juga iya, asam-asam garamnya uh, udah juga ini terus ini sempat juga diberikan orang motor hmm. nih motor dipakai hmm. gitu kan hmm. sampai akhirnya juga macem-macem lah ini <laughs> udah buku keluarga pada saat itu masih belum masih belum ya masih belum sampai Pada masuk sampai masuk di DPR baru sudah ya, berkeluarga tuh ya iya kayak gitu cukup lama membujangnya membujangnya cukup, cukup lama juga lama juga begitu susahnya untuk kalau zaman sekarang jodoh. itu jumlahnya cukup lama iya jumlahnya cukup lama saya di usia 32 tahun kayaknya 32 tahun baru baru, baru dapat ya. baru dapat jodoh gitu <laughs> uh, itu itu sih terus ya. kemudian setelah itu sama teman-teman kita kita juga sempat uh, apa, uh, membangun sekolah-sekolah, mulai dari TK SD. Di eh, mana sekolahnya nih? Uh, Terus ulul albab sempat oh. ya kita bareng-bareng oh. ya sama teman-teman. Yang di Kampung eh, 4 ya? Iya ada Kampung Empat hmm. dan sebagainya ada di, di ladang. Oh di ladang juga. Ladang itu kan TK-nya? Oh TK-nya. Iya. Nah. Terus kemudian sekarang ini sudah ada sudah ada SMA-nya. Dari murid cuma awalnya delapan orang. Terus kemudian sekarang udah 100. udah antri udah antri mau masuk jadi belum penerimaan siswa baru udah penuh. Udah penuh. Iya udah penuh. Berarti um, semakin semakin. Punya ya? Iya ya. <laughs> sudah. Alhamdulillah mulai dari TK SD, SD SMP SMA. Eh, SMA ini tempat yang terbatas. Jadi kita tahun ini hanya bisa menerima 40 siswa uh, dan 40 hmm. siswa itu udah penuh sebelum waktu penerimaan siswa baru karena hmm. kita nggak akan bisa nambah. Nah, kecuali nanti kita akan berencana untuk membangun gedung baru gedung untuk baru. SMA kalau untuk yang saat ini, ini tempatnya terbatas terbatas jadi kapasitas siswanya kapasitas siswanya, siswanya hmm. seperti itu uh, jadi saya paling sering memang diundang sama teman-teman uh, diundang sama teman-teman kita bicara pendidikan hmm. bicara itu kita datang deh hmm. kita datang kita hmm. diskusi pokoknya sudah kalau sudah bicara agama atau bicara pendidikan, pendidikan. saya hadir gitu saya selalu hadir. di depan ya. ya <laughs> enggak juga, Nggak di depan, juga di depan yang penting hadir, <laughs> kita komunikasi sama teman-teman, <laughs> kita sharing <laughs> dan sebagainya. Alhamdulillah mungkin begitu. Suka duka mengelola dunia pendidikan gimana Pak Ustadz Apakah sebenarnya juga ada kesulitan tertentu dalam mengelola dunia pendidikan sebagai sebagai basis kekuatan umat ya untuk yeah. bagaimana meningkatkan SDM? Iya, saya sih tetap melihat bahwa letak-letak uh, kekuatannya itu kan pesantren, hmm. kemudian sekolah, hmm. kemudian masjid. Hmm. Uh, jadi pesantren, sekolah dan masjid ini tetap menjadi basis utamanya. Hmm. Uh, kalau itu baik, insya Allah itulah baik menjadi itu. menjadi filarnya. Tetapi kalau itunya rusak rusaklah tuh daerahnya mm -hmm. sehingga ini juga tetap harus jadi perhatian. PR bersama ya, nih kayaknya nih. Masjid, ya masjid atau mm -hmm. tempat ibadah mm -hmm. ya. Mm -hmm. Karena selama itu dia dilakukan pembinaan, selama itu juga akan baik. Mm -hmm. Jadi kalau ditanya suka dukanya ya banyak ya. Karena uh, apalagi itu kan kita swasta. Mm -hmm. Swasta betul-betul bergerak di ini kita uh, jadi uh, mm -hmm. pertama guru dulu. Guru itu betul-betul kita tanamkan mm -hmm. modal keikhlasan. Dalam, uh, mengabdi ini. Keikhlasan dalam mengabdi, uh -huh. uh, terus lama-lama dengan keikhlasan itu Insya Allah akan baik. Cuma juga tidak segampang itu ya sampai uh -huh. saat ini. Uh -huh. Terus kemudian kita setelah keikhlasan baru kita meningkatkan skill mereka, uh, kompetisi mereka dan uh -huh. seterusnya. Nah dan itu alhamdulillah semua berjalan baik ya semuanya pas. berjalan baik ya. Uh, terus kemudian nanti kita uh -huh. ada PR-nya itu yaitu uh -huh. membangun sekolahnya. Tuntutannya untuk membesar membesar. Di sisi yang lain kita tahu bahwa dana kita nggak nggak cukup untuk bangun hmm. tapi hmm. akhirnya kita beraniin diri selalu beraniin diri hmm. jadi ibarat orang tuh kekuatannya tuh nggak nggak seimbang dengan apa yang mau dilakukan tapi akhirnya berjalan berjalan semangat, dan semangat, semangat 45 ya iya dan akhirnya selesai juga <laughs> gitu ya, ini sekarang jadi pr nya adalah di SMA hmm. SMA sekarang juga kami lagi membangun berapa uh, ruang rencana yang akan dibangun? Uh, itu cukup besar kita berencana tiga uh, lantai nah, karena merombak sekolah, uh, sekolah yang lama. lama gitu hmm. kan yang uh, itu jadi yang sekarang kita lagi lagi bangun ada lokasi itu untuk tiga lantai juga hmm. ini ini untuk peruntukan SD dan SMP hmm. jadi jadi mudah-mudahanlah itu bisa hmm. terlaksana gitu ya. ya mengetuk kekuatan bersama terus sambil juga membangun jaringan-jaringan yang ada. Karena kan banyak juga orang yang akan peduli selama hmm. melihat ketulusan kita bekerja, e, ketulusan kita berbuat, orang banyak yang ikut peduli. Pak ya. Ustadz, eh, menurut Pak Ustadz sebagai orang yang juga peduli terhadap dunia pendidikan, bagaimana pandangan Pak Ustadz dalam hal menyikapi permasalahan pendidikan nggak usah jauh-jauh lah ditarakan dulu apakah yeah. sudah mumpuni ataukah perlu ada stressing-stressing tertentu yeah. baik oleh pemerintah maupun stakeholder yang lain dalam rangka bagaimana <tuh> uh, kualitas sdm kota tarakan ini bisa yeah. meningkat sesuai dengan mungkin ada yang ingin disampaikan iya yeah, jadi kalau untuk bicara itu memang kita mulainya dari ini mm -hmm. ada ada tiga komponen mm -hmm. yang mm -hmm. tidak bisa terpisah ya mm -hmm. pertama orang uh, guru mm -hmm. kemudian yang kedua adalah orang tua hmm. dan yang ketiga adalah pemerintah hmm. dan masyarakat ya hmm. kalau guru ini e, karena mereka interaksinya terus ya ke siswa ya. E, di sini mereka bukan hanya dituntut untuk mendidik eh, untuk mengajar hmm. tapi mereka yang mendidik, mendidik. Hmm. Ya, karena mendidik ini juga banyak sulitnya. hal gitu yang hmm. dibutuhkan kemudian yang kedua orang tua sebagus apapun e, Kualitas sekolah. guru sekolah tapi kalau orang tua tidak tidak bekerja sama dengan sekolah nggak bisa karena orang tua itu kan ada tiga perannya uh -huh. ya dia pertama itu adalah uh, dia dia pertama adalah mencontoh uh -huh. gitu kan mencontohkan kemudian yang kedua membiasakan uh -huh. nah itu jadi uh, dia 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 ikut mencontohkan dia uh -huh. juga untuk membiasakan uh, setelah itu nanti uh, uh, akan bentuk terbentuklah yang namanya anu ya ke kebiasaan itu tetap ya, ya. mengajarkan mencontohkan dan membiasakan dia ikut mengajarkan kembali hmm. e, dengan kasih sayang kemudian berikutnya adalah dia mencontohkan hmm. kalau contoh itu enggak ada berarti yang di sekolah ini kehilangan contoh ke kehilangan karena pantang. lama kan ya. yang e, di rumah itu lebih lama hmm. kemudian berikutnya kan membiasakan hmm. membiasakan ini ap, orang tua tuh melihat apa yang ada pada Uh, apa yang ada pada apa anak itu melihat hmm. apa yang ada pada, pada orang tua, tua. Hmm. gitu kalau misalnya makan nih hmm. makan tuh harus pakai tangan kanan minum harus duduk hmm. kalau sholat tuh harus berjamaah sama anak-anak hmm. kalau dia nggak lihat dari orang tuanya kan susah ya. terus setelah itu kan membiasakan ya. membiasakannya itu kan harus merutinkan ya. nah itu nggak gampang gitu dan ini juga menjadi stressing ya, ya menjadi stressing kemudian ya. kalau yang masyarakat yang paling hmm. eh, kalau pemerintahnya ya tentu harus mengadvokasi hmm. ya mengadvokasi ini menjadi hal yang penting mengadvokasi pendidikan hmm. ada political hmm. kalau masyarakat ya kita gak tahu bagaimanapun namanya masyarakat-masyarakat itu adalah uh, dia dia ini kalau masyarakat di situ terbentuknya kultur hmm. uh, kalau kulturnya kurang bagus susah ya yeah. gitu. kayak seperti itu sih. jadi pemerintah harus hadir di setiap dimensi kehidupan yeah. masyarakatnya yeah. agar bagaimanapun juga masyarakat bisa uh, punya Punya panutan, iya, yeah, yeah. baik itu oleh pemerintah, dan mungkin juga tokoh-tokoh masyarakat yeah. yang berperan di kehidupan sosial mereka. Yeah. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Anda masih bersama kami di obras.